Defile kali ini
Provinsi Jawa Tengah. Kita lagi beristirahat ya. Kapolda Provinsi Jawa Tengah di bawah pimpinan Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SH/MIP hadir dengan rombongan sebanyak 97 orang. Selanjutnya menuju Provinsi Jawa Timur. Kapolda Provinsi Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Randa Ganjar Kofifa Indar Parawansa MSD hadir dengan rombongan sebanyak 106 orang. Hadir yang berbahagia. Setelah Provinsi Jawa Timur akan melewati tribun utama dari Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi dari Kalimantan Barat hadir dengan kafilah sebanyak 88 orang di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Sutarmidi SH/MH. Hadirin berikan tepuk tangan untuk Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah tribun utama kafilah dari Provinsi Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Dr. Andes Haji Rudi Rusnawan MPM hadir dengan rombongan sebanyak 75 orang. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, para undangan yang berbahagia yang menghadiri secara langsung ataupun secara virtual. Kita saksikan provinsi yang ke-13, Provinsi Kalimantan Tengah. Kafilah dari Provinsi Kalimantan Tengah di bawah pimpinan pelaksana tugas Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Habib Haji Said Ismail hadir dengan rombongan sebanyak 60 orang. Berikan tepuk tangan. Hadirin sekalian, Provinsi Kalimantan Tengah menyusul di belakang Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Timur di bawah pimpinan Gubernur Kalimantan Timur Bapak Dr. Insinyur Haji Islam Nur MSD hadir dengan rombongan sebanyak 124 orang. Jadi inilah Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Provinsi Kalimantan Timur hadir Provinsi Kalimantan Utara yang mengikuti defile kafilah hanya beberapa saja, tapi hadir Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 30 orang. Kafilah Provinsi Kalimantan Utara di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara Bapak Teguh Setia Budi hadir berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kafilah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah pimpinan Gubernur Bangka Belitung Bapak Dr. Haji M. Sadi Rosman Johan S.E. MM hadir dengan rombongan sebanyak 81 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada Ibu hadirin dengan nuansa orange hadir kafilah Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau di bawah pimpinan pejabat sementara Gubernur Kepulauan Riau Bapak Bahtiar hadir dengan rombongan sebanyak 104 orang. Berikan tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Kepulauan Riau menyusul di belakangnya Provinsi Lampung. Kepulauan Provinsi Lampung di bawah pimpinan Gubernur Lampung Bapak Insinyur Haji Arinal Junal hadir dengan rombongan sebanyak 59 orang. Bapak dan Ibu hadirin akan melewati tribun utama.
Gubernur Papua Barat, Bapak Ketua Des, Dominikus Alkaca, hadir dengan rombongan sebanyak 70 orang. Hadirin kembali berikan tepuk tangan. Hadirin yang berbahagia, setelah Provinsi Papua Barat menyusul kafilah dari Provinsi Riau di bawah pimpinan Gubernur Riau Bapak Dr. Andes Haji Suswan MSI, hadir dengan rombongan sebanyak 98 orang. Bapak dan Ibu, inilah kafilah Provinsi Riau. Seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia, yang hadir di acara ini secara langsung maupun secara virtual, sampai kita di provinsi yang ke-25, Provinsi Sulawesi Barat. Kafilah dari Provinsi Sulawesi Barat, bawah pimpinan Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Ali Baalmasdar, hadir dengan rombongan sebanyak 79 orang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kafilah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan tepuk tangan yang meriah, di bawah kafilah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Haji Herman Dero SHMM, hadir dengan rombongan sebanyak 57 orang. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sampailah kita di Provinsi ke-32, Provinsi Sumatera Utara. Kafilah Provinsi Sumatera Utara di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Utara Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edi Rahmayadi, hadir dengan rombongan sebanyak 85 orang. Berikan tepuk tangan dan meriah. Bapak dan Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, yang menghadiri acara ini secara langsung maupun secara